Hai Sobat Osinyu kita, lanjut bahas drama yang sangat keren langsung saja ya. Guys, kisah cinta Song Hye-yo dan So Kryu sangat menyita perhatian. Di sini hubungan percintaan mereka sangat tersembunyi, mereka tak ingin keluarga dan teman pun tahu akan hubungan mereka. Song Hye-yo dan So Kryu memang sempat ragu-ragu kisah cintanya, namun makin kesini mereka malah makin dalam hingga keromantisan makin terjadi. Kanda tawa membuat baper yang melihatnya, guys keduanya saling cinta, dan kebersamaan mereka yang bahagia disembunyikan dari publik. Mereka mencuri-curi waktu untuk melepas kerinduan satu sama lain. Mereka saling rindu dan bisa memandang saja saat ada orang lain. Mereka seolah-olah biasa saja dan tak ada hubungan yang intim, hanya sekedar sahabat. Momen deg-degan selalu membayangi. Saat mereka mesra berciuman tiba-tiba dikagetkan kehadiran orang pokoknya lugu deh mereka saat curi-curi waktu. Guys, rahasia cinta mereka tampaknya akan terkuak karena makin hari makin tampak romantisnya mereka. Song Hye-yo dan Seo Kryo sadar kalau kisah cinta mereka diketahui maka akan runyam. Selanjutnya ada Mo Yum yang tengah bertemu, dan Hall di sini tampaknya akan ada rahasia yang terbuka yang telah dirahasiakan selama ini. Sementara itu, Song Hye-yo dan Seo Kryu terus-menerus terhanyut dalam cintanya. Namun kekuatan cinta mereka mengalahkan ketakutan itu. Mereka mengabaikan resiko yang akan dihadapi. Wah seru, ya jadi kita tunggu di full episodenya tayang oke itu, yang bisa Osin bagikan mohon maaf bila ada kekurangan, karena ini hanya prediksi Kamsahamnida, bye-bye.